saya Ido Bustara. Berbuka puasa pastinya lebih nikmat dengan sesuatu yang segar juga manis. Nah, hari ini saya mau buat cheesecake milk coffee yang terbuat dari ABC EXO milk coffee, kopi dengan perpaduan susu dari New Zealand. So, mari kita buat. Nah, bahan-bahannya adalah ada mentega cair, susu kental manis, jelly powder, garam, cream cheese, biskuit, krim, dan pastinya ABC EXO milk coffee. Nah, yang pertama kita campurin dulu ABC EXO milk coffee-nya dengan jelly. Mau tahu kenapa kita pakai ABC EXO yang ini? Karena susu New Zealand-nya tuh creamy banget. Tambahkan jelly-nya. Pastikan jelly-nya larut tapi nggak perlu sampai mendidih. Nah, ini udah cukup, kita matikan apinya. Lalu kita sisihkan. Nah, untuk membuat crust-nya atau adonan bawahnya, kita akan mencampurkan biskuit dengan mentega cair dan juga garam. Nah, kalau udah hancur kayak gini, dia seperti pasir yang basah. Sekarang tinggal kita pindahin ke loyang. Setelah dituang, kita tekan-tekan, pastikan dia benar-benar merata. Nah, kalau crust-nya sudah pipih kayak gini, sekarang kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita blender semua sisa bahan. Yang terakhir, kita masukin ABC EXO dengan jelly-nya tadi. Nah, kalau udah halus kayak ini, sekarang kita bisa tuang di atas crust-nya tadi. Oke, nah setelah dituang, kita beri tepokan sedikit supaya bubble-bubble di atasnya hilang. Lalu kita taruh di kulkas sampai dia set, kira-kira 3-4 jam. Oke, ini udah set. Sekarang tinggal kita lepasin dari cetakannya. When you're feeling down and low, there's really only one way. Ini dia cheesecake milk coffee-nya udah jadi. Untuk resep Ramadan yang extraordinary lainnya bisa dicek di YouTube-nya Kopi Mantap ABC.